Baik, acara akan segera kita mulai. Silahkan untuk peserta yang belum merename akun Zoom-nya bisa segera di-rename dengan format room berapa, nomor urut berapa, dan nama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ihwan Susila, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Kemahasiswaan, Bapak Insinyur Ahmad Khalid Al-Ghufari, MT. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bagian dan Staf Biro Kemahasiswaan, serta Bapak Ibu Reviewer Program Inovasi Kewirausahaan tahun 2023. Serta peserta Program Inovasi Kewirausahaan tahun 2023 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara seleksi, presentasi, dan wawancara Program Inovasi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan saya Hidayah Adi Haningrum akan menyampaikan susunan acara pada pagi pembukaan pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, yang ketiga sambutan dan arahan, yang keempat pengumuman dan dokumentasi, yang kelima yaitu penutup. Hadirin sekalian, untuk memasuki acara yang pertama, yaitu kita akan mendengarkan tilawatil Quran yang akan diputar oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju صدقوا ما عاهدوا
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan mendengarkan tilawah pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan menuai berkah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, kepada petugas kami persilahkan. Yeah.
Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ihwan Susila, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kepada Bapak Ihwan Susila, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Kemahasiswaan, Bapak Ibu Kabak, Pak Nur Hidayat selaku Kabak Alumni dan Karir yang menginisiasi program inovasi kewirausahaan ini. Para reviewer yang berbahagia dan anakku sekalian, para peserta program inovasi kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk melanjutkan aktivitas kita, tentu berpuasa dan mengisi puasa ini dengan banyak kegiatan yang bermanfaat, salah satunya adalah program inovasi kewirausahaan. Tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Biro Kemahasiswaan dan seluruh yang terlibat di dalam program inovasi kewirausahaan ini. Dan kita tentu terus untuk mendorong dan memfasilitasi berbagai kegiatan, terutama di bidang kewirausahaan, karena ini juga menjadi bagian dari visi-misi Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk memberikan arah pada perubahan yang tentu saja di masa depan kewirausahaan ini akan menjadi bagian terpenting ya dari perkembangan sebuah negara. Saya kira banyak negara-negara maju yang mereka memang fokus bagaimana menciptakan wirausaha baru yang mungkin sekarang lebih tren wirausaha digital, dan tentu saja ini akan menjadi bagian tidak terpisah disahkan dari pencapaian visi misi UMS 2029. Kita ingin agar nantinya hasil dari program inovasi kewirausahaan ini bisa benar-benar diteruskan dan tentu bisa ditindaklanjuti dengan program-program yang lain yang tentu ini akan menjadikan UMS menjadi sebuah universitas yang mampu mencetak para wirausaha mahasiswa. Ini juga tentu saja akan memberikan sumbangan yang luar biasa pada negara ini yang ingin agar masyarakatnya bisa mandiri, dan tentu kemandirian bangsa ini akan menjadikan negara kita menjadi lebih kuat. Kita tentu ingin dimulai dari para wirausaha muda. Dari manapun, saya kira kita percaya bahwa faktor ekonomi menjadi tolak ukur dari pencapaian kemajuan bangsa, dan disitulah peran para wirausaha. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya atas prakarsa ini. Mudah-mudahan program inovasi kewirausahaan ini benar-benar bisa menghasilkan para wirausaha baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selamat saya ucapkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ihwan Susila, PhD, atas arahan dan sambutannya. Baik, langsung saja teman-teman semua untuk acara selanjutnya, yaitu pengumuman dan dokumentasi. Pengumuman yang pertama yaitu silakan peserta bagi yang belum merename akun Zoom-nya bisa merename dengan format room berapa, nomor urut berapa, dan nama. Selanjutnya, peserta diwajibkan untuk join room Zoom yang sudah ditentukan dan tidak boleh meninggalkan room selama belum melakukan presentasi. Selanjutnya, peserta wajib on cam selama presentasi berlangsung. Apabila peserta tidak ada pada saat jam atau waktu presentasi yang sudah ditentukan, maka akan dialihkan pada urutan yang terakhir. Apabila sampai urutan terakhir peserta tidak ada, akan didiskualifikasi seperti itu. Apabila tanpa konfirmasi kepada panitia yang bertugas. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pengisian daftar hadir. Silakan kepada peserta untuk mengisi daftar hadir pada kolom chat. Silakan isikan data dengan data yang benar karena akan digunakan untuk
validasi sertifikat apabila teman-teman mengikuti presentasi pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu dokumentasi kepada peserta dan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kami tunggu. Untuk peserta yang belum aktif, silahkan bisa mengaktifkan kameranya. Baik, kita mulai dari slide pertama. Satu, satu, dua, tiga. Slide yang kedua, satu, dua, tiga. Baik, sudah. Untuk acara selanjutnya, silahkan teman-teman yang bukan room 1 bisa meninggalkan room ini dan join sesuai link yang sudah diedarkan sesuai room masing-masing. Dan pastikan semua peserta harus stay di room tersebut sehingga apabila urutan yang akan disampaikan urutan presentasi selanjutnya, teman-teman sudah siap. Dan siapkan juga PPT-nya sehingga ketika dimasukkan dalam breakout room peserta sudah siap meng-apply PPT tersebut. Baik, mungkin untuk acara pembukaan pada pagi hari ini kami cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan peserta yang sudah menghadiri acara pembukaan seleksi presentasi dan wawancara program inovasi kewirausahaan tahun 2023 pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bik, matur nuwun Pak. Jadi semangat Pak Ibu dan seluruh peserta, mudah-mudahan semuanya jadi juara. Ya. Amin amin. Jadi matur nuwun Pak Nur. Semangat Mas Mbak semua. Baik, silakan peserta yang bukan dari room 1 bisa meninggalkan room ini dan join melalui room masing-masing yang sudah disediakan. Untuk Bapak Ibu reviewer, untuk room 1 yaitu Bapak Muhammad Al-Fatih dan Bapak Dias Aziz Pramudita, nih. Iya, Mbak.